Saatnya gue berada di atas ketinggian 1.800 sampai 2.000 meter di pegunungan Purune. Di sini banyak hotel-hotel mewah yang di musim dingin biasanya mereka akan ski di sini. Gila, dingin banget ini suhu. Kira-kira 9 derajat. Tapi nggak ada snow-nya, nggak ada saljunya. Aku mau keliling dulu nih. Gue berada di kota Font Romeu. Mau makan, lapar. Sambil jalan lagi. Là toujours. Avec dessert. Dessert. Pesennya di sini. Pesennya di sini nih. Langsung ke chef-nya pesennya. Pesennya di sini. Makannya di tetangga, makannya di sini. Lucu juga nih. Gue pesen sama tetangga, makannya duduknya di sini. Orang Prancis aneh-aneh. Oh, dingin bener, gila, gokil. Gokil, dingin banget tuh, gokil. Wih, padun. Samurai, cocok samurai, membunuh for the kill the waiter, the cold waiter. Panas bener. Menunya pasta, pasta, nanas, olive, sama ayamnya. Ayamnya dikasih segede-gede gaban, dipotong lah. Cuma ini bikin kenyang, terus kasih roti. Minumnya teh manis, teh aja, teh tawar. Coba menunya, gede bener ini. Gila dah menunya. Lumayan, dengan 10 euro harganya di atas gunung, Bo. Di ketinggian 2.000, termasuk murah. Terus. Oh. Merci beaucoup. Dessertnya, kremnya banyak banget tuh krem. Ini torte, tarte citrun, tarte citrun, citrun tuh ya jeruk nipis ya, tarte citrun. Wah, gila gue kenyang banget tadi. Ah, pastanya banyak banget. Rasa citrunnya enak banget, terasa, rasanya asem. Terus chefnya personal datang sendiri ke meja kami. Ini biasanya restoran ini tempat para ya olahraga ski, mereka datang sini duduk sambil minum anggur atau alkohol. Lumayan deh, daripada perut kosong, tapi enak juga, ramah orangnya. Ah, sampai jumpa lagi. Thank you.
Klik tombol subscribe atau like atau dislike biar gue semangat di channel gue. I'm vlogging.